Lantas pemirsa, kira-kira pasca dilanda aksi profit taking pada akhir pekan lalu, bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Nanti akan kita ulas, namun sebelumnya kita lihat agenda ekonomi dan agenda emiten berikut ini. Agenda ekonomi global ada dari Eropa berupa indeks manajer pembelian zona Eropa di bulan September dan beberapa agenda lainnya pemirsa. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Dari MSCI ada pemberitahuan RUPS, kemudian MNC Digital Entertainment juga akan, ya ini adalah RUPS pemirsa ya, link pemberitahuan RUPS. Dan juga beberapa emiten lain seperti IKBI, EAST, dan juga BTON. EAST adalah tanggal kum dividen tunai. Kita ke update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Apakah masih dilanda aksi profit taking pemirsa atau sebaliknya? Nikkei Jepang tutup sementara straight time Singapura dan Kospi Korea naik tapi tipis atau cenderung stagnan pemirsa. Dan Hang Seng Hong Kong turun 0,12%. Tampaknya ada kemungkinan IHSG juga akan melanjutkan koreksinya pada pagi hari ini. Untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, kita akan menyapa Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK. Mas Reza, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini, Mas Reza. Setelah mendaki berkali-kali begitu ya, dan ada peluang dikatakan bisa ke 8.000, ternyata indeks harga saham gabungan di akhir pekan kemarin dilanda aksi ambil untung. Kalau dikatakan penyebab utamanya adalah saham Brent yang anjlok 20%, ya. Memang demikian ya, Mas Reza, atau seperti apa? Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya lihat sebenarnya pergerakan dari IHSG ya di saat banyak pelaku pasar, kemudian banyak analis, bahkan banyak trader yang memperkirakan bahwa IHSG akan tereforia sampai ke level 4.000, justru di situ peluang bagi IHSG untuk menuju ke level tersebut sebenarnya mulai berkurang. Gitu ya. Karena kita melihat posisi IHSG yang berada di level saat ini ya, apalagi sudah menyentuh di atas level psikologis resistennya di atas 7.700, bahkan lewat 7.800, sebenarnya memberikan peluang untuk terjadinya profit taking gitu. Nah, kebetulan dengan adanya berita bahwa Brent tidak masuk opsi, ini memberikan peluang bagi IHSG untuk mengalami pelemahan. Jadi pelaku pasar memanfaatkan pemberitaan tersebut untuk profit taking seperti itu. Nah, dengan adanya pelemahan terhadap saham Brent yang dimana boleh dikatakan market cap Brent cukup dominan di mana di IHSG, ini akhirnya membuat IHSG mulai penurunan dan juga terimbas ke saham-saham big cap lainnya. Baik. Kalau lebih jauh berbicara mengenai brand ini kan keluar dari indeks FTSE karena tidak memenuhi persyaratan free float. Hanya 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% total saham yang diterbitkan. Sejauh mana sih sebenarnya ini dianggap sesuatu yang kurang baik mungkin ya menurut FTSE, indeks FTSE begitu, makanya brand ini dikeluarkan, Mas Reza? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat mereka kan mengatakan bahwa berdasarkan data harian per 19 September jumlah saham yang memenuhi free float itu kan kalau tidak salah mereka katakan sebesar 15,6 miliar ya, atau setara dengan 11,66% ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau terkait dengan jumlah persentase kepemilikan, memang kalau kita lihat di kepemilikan saham satu emiten ini kan ya tergantung dari pemegang saham tersebut kan itu. Jadi ada pemegang saham mayoritas, ada juga pemegang saham minoritas kan itu. Nah, mayoritas itu memang dimiliki oleh Barito Pacific TBK atau BRPT kan. Kemudian sisanya dimiliki oleh pihak lainnya. Nah, saya pikir kalau terkait dengan kepemilikan saham ya itu sebenarnya kan murni dari emiten itu sendiri, Mbak. Nah, terus kemudian di sisi lain terkait dengan penilaian dari FTSE atau katakanlah dari penerbit indeks itu kan juga ada kriteria-kriteria tertentu.
brand ke dalam apa namanya ke dalam indeks FTSE dikarenakan free float. Ya ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari FTSE emiten-emiten mana yang ini free float mereka. Nah, tapi kalau saya pikir dengan apa namanya dengan keterangan yang disampaikan oleh brand, saya pikir ini menjadi apa namanya menjadi bukti positif gitu bahwa brand ini sebenarnya kan sudah menjalankan praktek ESG yang baik ya. Artinya jumlah free float mereka juga sudah di atas apa namanya sudah di atas 10%, terus kemudian juga kepemilikan di publik itu juga cukup besar juga. Baik. Tapi Mas Reza, kita meng-highlight ini terkait hanya 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% total saham yang diterbitkan. Seperti apa sih sebenarnya dampaknya ketika sebuah emiten ternyata fenomena seperti ini gitu, seperti saham brand ini yang hanya 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% total saham yang diterbitkan. Iya, jadi gini, Mbak. Kalau di peraturan pasar modal itu kan dikatakan bahwa pihak pengendali itu kan kalau tidak salah itu kan sudah di atas 51% ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat yang tadi Mbak Prisa sampaikan ya 97% ini kan merupakan gabungan gitu, Mbak. Betul. Kan, gabungan dari 4 pihak tersebut kan itu. Makanya tadi saya bilang mayoritas itu masih dimiliki oleh Barito Pasi BRPT. Jadi kalau kita katakan siapa pengendali dari brand itu sebenarnya adalah si BRPT, coba. Karena apa? Karena kepemilikan mereka itu kan per 19 September ya berdasarkan keterangan mereka itu kan adalah sebesar 64,6% sekian ya. Itu adalah sebagai pengendali itu. Sementara sisanya ketiga pemegang saham lainnya yang termasuk tadi Mbak sampaikan dari 4 pemegang saham itu kan sebenarnya bukan pengendali, Mbak. Nah, ini yang mungkin masyarakat atau publik perlu perlu apa ya namanya? Perlu diklarifikasi bahwa 90% itu merupakan gabungan dari 4 pemegang saham. Pengendali brand itu masih BRPT gitu. Jadi sebenarnya yang tiga pemegang saham lain itu sebenarnya bagian dari publik gitu. Makanya kalau kita lihat memang 95%, tapi dari sisi itu kan 11% kan itu. Apa artinya yang ketiga pemegang saham lainnya itu kalau nggak salah ada Terra, Jupiter dan lain sebagainya itu kan bagian dari publik begitu dan mereka bukan pengendali perusahaan. Baik. Nanti akan kita bahas lebih jauh terkait dengan brand ini secara teknikal, kemudian juga seperti apa indikator-indikator fundamentalnya usai jeda, pemirsa ya, dan juga Mas Reza. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kita masih bersama dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK, membahas mengenai pelemahan saham brand yang ARB 20% pada perdagangan Jumat kemarin yang juga menyeret pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG dilanda aksi profit taking. Baik, apa sih sebenarnya Mas Reza yang dikhawatirkan kalau ternyata brand ini hanya 4 pemegang saham yang menjadi pengendali seperti informasi yang beredar pada Jumat kemarin? Apa yang paling dikhawatirkan sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah terkait dengan likuiditas ya, gitu, likuiditas dari pergerakan saham brand ini gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara umum bahwa yang namanya pergerakan saham itu kan yang dilihat adalah likuiditasnya. Nah, sementara persepsi di masyarakat atau di publik itu disampaikan bahwa pengendali dari brand ini hanya 4 ini 4 apa namanya 4 pemegang saham yang terbesar. Nah, sehingga persepsi yang muncul adalah bahwa nanti brand ini tidak liquid. Itu yang menjadi kekhawatiran itu. Karena makanya tadi ada mispersepsi dari berita. Baik. Tapi kalau analisis dari Mas Reza sendiri, bagaimana untuk saham brand ini? Rekomendasinya juga seperti apa?
Iya, sebenarnya kalau kita lihat kan gini, kalau kita bandingkan dengan fundamental, memang sepanjang semester pertama kemarin kinerja mereka memang ada sedikit mengalami penurunan ya, itu baik dari sisi penurunan pendapatan ya maupun dari sisi pendapat apa dari sisi laba, meskipun masih tercatat laba, tapi memang ada sedikit penurunan ya gitu. Nah, tapi kan kalau kita kan bicara mengenai prospek ke depan ya, nah artinya prospek pengembangan energi baru terbarukan yang dilakukan oleh brand ini harusnya bisa memberikan dampak positif ke depannya gitu. Apalagi kalau banyak pabrikan, banyak perusahaan yang mulai mengalihkan sumber energi yang menjadi energi baru terbarukan, terus kemudian brand sebagai satu mitra mereka untuk penyediaan sumber energi terbarukan, mungkin akan memberikan tambahan akhirnya positif bagi brand sendiri. Baik, dengan PER 617 kali, benar ya? Iya, iya Mbak, betul Mbak. Apa rekomendasi untuk brand pasca turun dalam 20% ini? Iya, memang kalau kita bandingkan dengan apa ya, dengan salah satu rasio ya, itu seperti price to earning rasionya, memang price to earning ratio mereka memang sangat sangat tinggi ya kan. Tuh, nah tapi ya itu balik lagi ke mana, ke publik ya, ke mana ke investor atau nasabah kan itu kan. Karena apa? Karena terkadang terkadang mereka tidak tidak menjadikan salah satu rasio atau katakanlah faktor fundamental itu menjadi satu-satunya indikator alasan ya, untuk baik masuk ke saham tersebut kan, seperti itu. Nah makanya yang tadi saya katakan likuiditas di saham itu sangat penting kan, karena pelaku pasar itu mencari saham-saham yang benar-benar liquid seperti itu. Nah meskipun katakanlah kinerja secara fundamental itu tidak terlalu baik ya, tapi sepanjang saham tersebut liquid itu mungkin menjadi pilihan dari pelaku pasar, karena mereka melihat kalau likuiditas itu kan yang ada di saat itu, sementara kalau historis fundamental itu kan lebih kepada pas. Baik, Mas Reza merekomendasikan nggak saham brand ini untuk di-buy, karena kan memang merupakan saham yang liquid tapi volatilitasnya cukup signifikan. Apa rekomendasi dan strategi investasi di saham ini menurut Mas Reza? Ya, untuk brand mungkin kalau kita lihat cara apa namanya, kalau kita lihat cara teknikal ya, untuk saat ini kan memang sedang mengalami apa penurunan ya. Tetapi kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi, mungkin kita akan lihat support di level antara 8250 Mbak ya, 8250 sampai dengan 8300 itu adalah support yang harus dijaga oleh brand ya. Terus kemudian kita harapkan dengan membaiknya sentimen ada saat ini, terus kemudian brand bisa kembali rebound ya dengan target resistance berikutnya itu level antara 9.300 sampai dengan 9.300 sampai 9.450. 9.450 buy on weakness berarti ya. Beli di harga bawah ya. Iya, kalau saya lihat seperti itu, ya. Baik, itu dia untuk analisis dan rekomendasi dari Brad. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Kita lihat tadi Asia rata-rata melemah, kemudian dari Eropa juga melemah, Amerika stagnan pada pekan lalu meski Dow Jones sempat mengukir rekor lagi. Peluang IHSG pada awal pekan ini masihkah akan melanjutkan koreksi dan sebaiknya apa yang dilakukan oleh investor khususnya retail? Ya, kalau saya cenderung wait and see ya dalam kondisi saat ini ya gitu, karena kan kita melihat pelemahan IHSG yang sudah cukup dalam ya, terus kemudian juga dari sentimen yang ada, kondisi makroekonomi terutama pergerakan bursa saham global ini juga cukup mendukung ya untuk terjadinya konsolidasi di mana di IHSG. Terus kemudian kita juga masih melihat apakah saham-saham di luar brand itu masih bisa menjadi penopang atau katakanlah menjadi daya tahan IHSG untuk tidak melemah lebih dalam atau tidak, seperti itu sih Mbak. Baik, oke, masih ada peluang pelemahan mungkinnya, makanya kita harus wait and see dulu kemana arah IHSG. Setelah kita lihat sudah mulai
terkendali, baru kita ambil kesempatan apakah mau buy atau bagaimana, seperti itu ya Mas Reza ya? Iya, itu sih ya kalau saya cenderung seperti itu sih Mbak, itu artinya melihat apakah hari ini peluang pelemahan itu sudah mulai terbatas atau mungkin masih bisa ada lanjutan pelemahan. Oke, berarti kita lihat dulu hari ini akan seperti apa kondisi market, paling tidak mungkin sampai dengan sesi siang begitu ya? Ya, betul Mbak. Baik.